Oke kawan, ini ada armada bus Eka yang akan pindah ke Adiputro dari Gudang, dan rencananya hari ini bakal masuk finishing kayaknya ya. Kita tunggu armada dari arah sana untuk bus Eka yang akan masuk ke karoseri Adiputro. Nah ini ada dua armada dari Eka sudah datang, ini armadanya 0,5 saja. Ini armada dari Eka yang hari ini bakal masuk ke karoseri Adiputro. Mantap ini armada Eka, bakal seru ini. Wah, ini juga masuk dua armada, sudah ada seatnya ini. Wah, tinggal finishing saja nanti baru keluar ini. Oke kawan, persiapan keluar lagi armada dari Adiputro. Nah, ini armada yang warna hitam Sumber Anugrah dengan liverynya warna merah. Wah, mantap ini armada dari mana ini? Pariwisata ya juga ini. Oke kawan, ini ya armadanya dari Sumber Anugrah yang hari ini rilis. Mantap. Nah ini armadanya langsung ngepom di pom Adiputro, karena biasanya itu kalau rilis itu pasti dapat voucher 20 liter solar yang diberikan kepada PO-nya. Nah ini armadanya, mantap ini armadanya. Oke kawan, ini armadanya masih ngisi solar Sumber Anugrah ini. Emang cakep CP3 sekarang, bakal berkeliaran di mana-mana ini nanti CP3. Apalagi nanti mau mendekati liburan ya di Desember nanti, kok bakal ramai banget ya nanti. Armada-armada terbaru dari CP5 Adiputro bakal memenuhi Trans Jawa. Oke kawan, berangkat armada dari Sumber Anugrah yang bus pariwisata asal Temanggung. Tapi kok berhenti dulu ya? Nah ini armadanya. Wah, keren. Nah ini push. Wah, keren. Armada dari Sumber Anugrah ini menuju ke garasi yang ada di Temanggung. Nah, ini armadanya cakep, simple liverynya SA Sumber Anugrah.